Seperti yang kita ketahui, akun Twitter Trump sempat ditangguhkan pada bulan Januari 2021. Dikarenakan tweetannya yang terdapat makna menghasut dan menimbulkan kekerasan. Setelah pengkajian bahasa di cuitan Trump oleh perusahaan, maka pihak Twitter memutuskan bahwa Trump tidak bisa membuat akun Twitter lagi, walaupun nanti Trump mencalonkan lagi sebagai presiden berikutnya di pemilu Amerika. Kebijakan ini berlaku untuk siapapun yang melanggar peraturan, walaupun sebagai komentator, CFO Twitter, pejabat, atau mantan pejabat. Hal ini disampaikan oleh CFO Twitter, yaitu Nate Segal, pada bulan Februari 2021.